Rumah dinas Kapolda Papua ludes terbakar. Saat kebakaran sempat terdengar suara ledakan dari dalam rumah. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan bangunan rumah dinas Kapolda Papua, Irjen Pol Matius Fahiri, yang terletak di Distrik Jayapura Utara, Papua. Awal api diduga muncul dari bagian kiri belakang rumah yang dengan cepat merambat dan membakar seluruh bangunan. 6 unit kendaraan water cannon dan pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam peristiwa tersebut. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat Polres Jayapura Kota. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Nanti kita akan polis lain, ya, kemudian juga akan nanti kita akan investigasi ya. Jadi kalau dari dugaan awal ini apa ada korsleting listrik. Untuk korban jiwa tidak ada, cuma sementara ini kerugian secara material saja. Saat kejadian, Kapolda Papua sedang tidak ada di tempat, dan rumah dinas hanya dihuni beberapa orang pengawal. Rianto Nai melaporkan dari Jayapura, Papua.